Austin Racing. And welcome to RNJ TV. Kita akan membahas edukasi tentang Kawasaki, guys. Tapi khususnya adalah Ninja ZX. Karena kita ada beberapa unit di sini yang bakal dijelasin. Salah satunya mulai pertama adalah yang paling kecil, si bungsu. Lu bisa diri enggak? Males. Ini adalah Kawasaki ZX 25. Di mana ini sebenarnya mulai diproduksi tahun 2020 ya. Ya, kurang lebih. Ini yang paling kecil dari semua ZX, kok gerak? Tapi ini 4 silinder, 250cc, dan top speednya itu bisa sampai kurang lebih, kalau gila banget sih 200 sampai ya, sebenarnya 250cc. Nah, ini tuh adalah adik dari semua ZX yang akan kita bahas, guys. Wah, cuma satu doang mau di sini? Ya enggak lah, ini aja ada 3. Mana? Mundur coba lu. Wow, banyak sekali. Coba kita naik levelnya ke ZX 6. Yang 4-nya laku, Sof. Oke. Okay. Woi, lu ngapain kesini? Oke, okay, selanjutnya adalah motornya ZX6. Kita ada berapa unit ZX6, Bang? Ada 3 unit. Ini adalah unit dari 2 generasi, 3 generasi yang berbeda, sorry. Ada satu lagi di situ. Ya kan ya? Ya, yang betul. Tadi cu yang warna hitam, yang warna hitam. Memulai dari situ dulu apa dari sini dulu? Kita dari yang tertua aja kali ya. Dari yang tertua dulu. Kita langsung ke yang hitam. Yang warna hitam coba. Weh. Ini generasi pertama adalah ZX6R yang sebenarnya paling tua yang ada di dealer ini yang tahun 2015. Ini udah ABS. Lucunya adalah ini salah satu yang kilometernya paling rendah. Cuman 4.000. 4.000 doang, tahun berapa? Cuma 4, tahun 2015. Wow. Tapi udah ABS. Ini evolusi pertama dari ZX6 yang kita punya di dealer. Ini yang paling tua, berarti umurnya udah hampir 10 tahun ya, udah 8 tahun lah umurnya. Benar. Tapi bentuknya tuh masih everlasting, bro. Masih selama-lamanya gitu, masih bagus menurut gua. Karena emang moge lebih panjang umurnya dan bentuknya daripada motor biasa, bro. Boleh denger suaranya gak sih? Boleh gak sih? Coba ya. Masih ada kebayar, nyalain aja. Wow. Normal. Seperti 600 pada umumnya, guys. Kita langsung pindah ke motor yang sedikit lebih muda lagi, tapi masih ZX6. Tahun 19-an. 1976. Nah, untuk selanjutnya adalah Kawasaki yang ZX6, tapi generasi yang... Selanjutnya? Iya. Apa? Jadi itu kan tadi yang 2015. Iya. Ini ada yang 2019 pertamanya. Ini evolusi pertama dari 636 yang tadi. Keren ya. Keren ya. Nah, ini adalah... bentuknya udah mirip sama... lebih mirip menurut gue, lebih mirip ke ZX25. Karena ZX25 kan termasuk baru. Oh iya, benar. 6. Dia udah lebih ramping dari yang 2016-2015. Tapi udah lebih upgrade di bagian teknologi sama di bagian utamanya adalah kayak KTC, kayak traction control, terus kayak quick shift. Ya udah ada beberapa, udah ada yang punya quick shift ini. Tipe yang ini. Apa lu melotot gitu? Beberapa udah. Dimodif? Ada yang dimodif, ada yang memang dari sananya. Sebenarnya, ini terus, enggak, tapi... Oh ya. Kan beberapa, bukan yang ini. Oh iya, benar-benar enggak salah sih. Dan ini top speednya lebih kencang daripada yang satu lagi, yang tadi. Benar. Karena emang lebih enteng. Betul. Di sebelahnya adalah tipe yang sebenarnya bentuknya sama. Tapi bedanya apa ini? Bedanya adalah livery-nya. Di livery-nya itu KRC, Kawasaki Racing Corporation. Wow. Jadi gak ada yang list merahnya gitu ya? Yang ada list merahnya ini yang dulu dipakai di Superbike. Ini banyak orang beli nggak sih yang tipe ini? Orang pada sebenarnya orang lebih banyak beli yang ini sih, gua nggak tahu kenapa. Oh, yang ini? Ya, lebih laku di pasaran. Laku. Ini warnanya persis kayak yang di launching Kawasaki tahun 2020 waktu Superbike.
Jadi livery yang dipakai Jonathan Rea sama Alex Lowe's. Itu livery super baik. Itu ada aksen merahnya lebih kuat daripada yang tahun 2019. Ini keluarnya 2022, tapi sebelahnya adalah yang paling muda, ini yang 2023. Wah, ini yang ini paling udah baru. Evolusi terakhir sejauh ini Kawasaki ZX6. Si bagian muka sininya udah rada mentingin aerodinamis. Gue gak tau kenapa motor-motor sekarang tiba-tiba jadi kayak winglet, jadi kayak gituan. Itu 2023 ini, selain teknologi lebih ringan, udah quick sih. Udah dipasang dari sononya. Bedanya gitu. Sama lihat sini deh. Bagian mata sininya. Itu jauh lebih ramping daripada zaman-zaman sebelumnya. Lebih tajam ya matanya ya. Matanya kan ini gede nih. Yang tahun 2015 lebih gede lagi kan tadi. Iya benar. Makin kesini makin kecil. Makin ramping. Jadi kayak ikan pari. Aerodinamisnya tuh mantap. Betul. Lu bisa ngebut sampai 400 km per jam. Bisa sampai 700 kayaknya. 700 km per menit. Terus ini si bagian-bagian yang udah dipasang di motornya langsung itu lebih racing lah daripada sebelumnya. Teknologi juga lebih mantap ya 2023. Dan horsepower-nya lebih gede. Itu dia. Karena lebih ringan. Makin kesini tuh makin ringan dibanding 2015 sama ini. Jauh lebih ringan. Gua ada satu nih yang kelupaan. Apaan? Cekson dong, satu-satu. Yang mana? Kita dari yang tahun paling tua ke paling muda. Iya gak sih? Ini ya. Oh, kenapanya merek Rockfan. Oh, Rockfan. Ya. Langsung aja. Tuh, dua. Bunyi gak beda jauh. Tapi ini gacor sih. Gacor. Tapi ya, yang tengah kan bakal sama bunyinya. Emang iya, gue penasaran. Boleh gak sih? Tanya yang punya dealer lah. Yoi. Ya. Ini netral. Ini apa kenapanya? SC Project ini guys. SC Project. Oh, yang titanium. Titanium ya. Ini lebih gacor. Lebih kenceng ya. Iya lebih kenceng. Dan yang paling baru ini knalpotnya kayaknya belum. Ini standar. Belum dirubah ya. Tapi karena ini masih baru. Fresh from pabrik. Bener. Ini pertama kali gue nyalain ZX6 tahun 2023. Dan desain ini ya, lo harus kasih lihat ntar. Ya, ntar gue kasih sinematik pasti. Speedometernya udah full digital. Betul, bro. Udah 4K. Yang lainnya ini masih ada manual, masih ada analognya, udah enggak. Kilometernya berapa coba? Berapa? Satu. Lalu, brand new parah kali. Udah, matiin. Ini kilometer satu. Gimana kalau kita ke abangnya? Abang ada apaan emang? Ada nomor satu di line Kawasaki Superbike. Tapi bukan yang supercharge. Oh, di atas 600cc? Ya, betul. Apa itu? Ya, lihat aja di sini. Langsung. Nah, ini adalah top of the line-nya. Di luar H2 ya, karena H2 misalkan sebenarnya hitungannya bukan ninja yang pure. Kenapa dia nggak ada di superbike? Karena dia itu mesinnya supercharge. Motor yang pakai supercharge, 4 turbo charge itu nggak bisa masuk superbike. Dia nggak bisa masuk MotoGP juga. Masuk regulasinya soalnya. Nggak bisa masuk regulasinya. Dan ini adalah motor yang dipakai di superbike sejak tahun 90-an. 90-an? Iya, dari tahun 90-an udah ZX. Ada dulu ZX14, terus ZX10. Oh, tahun lamanya ya? Tahun 2004 pertama itu superbike pakai ZX10. Wow. Yang masih rada kotak tau gak sih? Iya tahu. Nah ini adalah ZX10. Wih, si bos. Ini adalah ZX10 tahun 2017. Ini adalah evolusi keduanya bisa dibilang. Karena ntar abis ini ada evolusi terakhirnya. Ini motor yang dibilang-bilang paling cepat selama 4 tahun di Superbike. Emang juara mulu ini motor? Dia juara dunia 6 kali sebenernya. Tapi memang juara konstruktornya 4 kali berturut-turut. Keren. Dari ZX10 yang 2015, 2017 sama ZX10 yang era, ntar kalian lihat terakhir. Terus unit ini khusus ya, yang ada di RNJ ini, udah dimodif kurang lebih habis 100 juta bos. Ama apaan aja modif itu? Ara rotobox bos. Coba lu jongkok bang, kasih lihat bang. Ini bos. Terus ini Diablo Super Corsa ya, bannya. Diablo Rosso. Ini pasti kenceng banget tuh motornya. Kenceng, karena ini ringan banget si rotoboxnya. Ini rotobox yang 300 ST. Terus udah pakai aksen hijau biar sama kayak motornya. Oh, linsnya udah ganti. Udah ada yang di sini. Full karbon, hampir semuanya enggak sih, enggak full karbon. Cuma maksudnya bodi-bodi bagian sininya
part-part ringan, lebih ringan daripada yang original. Ditambah ini, bahkan bagian buat kalian naro yang nyeting suspensi depan sama naro gini udah full karbon. Ini boleh nyalain izin ya, sama ada ini winglet. Ini wingletnya persis kayak yang di superbike. Gue nggak tahu gunanya apa kalau di road bike, tapi di superbike ini berguna. Coba cek sound bang. Dan ini belum full digital, ini masih analog sebagian. Oke. Okay. Knalpotnya Austin Racing. Kilometernya masih 8000-an. Ada yang lebih mantep lagi nggak dari ini? Sebenarnya menurut gue ini yang paling mantep. Oh ya. Tapi memang bukan yang paling baru. Oh. Karena yang paling baru adalah generasi di sebelah sini. Wiss, ada apa selanjutnya nih? Ini evolusi terakhir dari Top of the Line ZX. Tahun berapa? Wow. Ini tahun 2022 atau 2023? 2023. Oh, 2021. Ini adalah evolusi terakhir dari ZX10, Top of the Line Kawasaki, yang ZX Ninja. Ini adalah tipe tahun 2021, livery-nya ini yang persis dipakai sama Jonathan Ryan di Superbike. Depannya ini udah jauh lebih tajam, aerodinamis. Dia kayak Hulk, kalau orang-orang bilang tuh kayak Hulk. Kayak Hulk, gak sih? Kata gue kayak ikan pari sebenernya. Ikan pari, yaudah. Ya kan, depannya kan? Iya bener, tajam. Si bagian sininya itu dibikin khusus untuk airflow. Airflow. Jadi ini lebih aerodinamis, lebih kecil kan. Ini udara masuk udara ke belakang, beda sama yang ZX10 yang 2015-2017 tuh depannya nggak terlalu penting aerodinamis. Benar. Cuma di sini versinya nggak ada yang pakai winglet ya, kalau yang superbike kan dipakai winglet semua. Kayaknya kan buat daily. Iya. Tapi tadi pakai winglet sebelumnya. Oh iya, bentuk modif. Boleh. Iya, boleh. Coba nggak dengar suara? Boleh dong. Udah off insulo begitu. Geber sampai red line. Sama steering damper off. Mak, geber sampai red line buah. Red line nggak sih? Boleh. Unitnya di BSC tapi udah laku saya. Dan H2 tadinya ada. Dan H2 itu bukan Ninja yang maksud kejajaran Ninja. Oh iya benar. Dia special case H2 itu. Iya betul. Itu motor yang bukan aturannya aspirated engine. Jadi untuk yang nanya H2 apa ZX4 nya mana, saya udah laku nih berdua. Ya itu dia. Tapi kita udah pernah bikin video soal H2. Iya. Kalau ZX4 belum sempat. Mungkin nanti kita bakal ambil mungkin lagi. Segera untuk kita bikin video lagi. Tapi yang penting kita udah kasih tau ke kalian ada beberapa ZX yang ada di RNJ. Jadi kira-kira merk apa lagi selanjutnya yang kalian mau tanyain selain ini. Bisa tulis di komen di bawah. Terima kasih udah nonton, sampai bertemu.